Cara hapus paket pekerjaan yang salah input. Yang pertama, masuk menggunakan akun PA, pengguna anggaran di aplikasi sirup lkpp.go.id. Selanjutnya, cari paket yang mau dihapus atau diedit. Di sini sudah diketahui untuk yang salah. Di sini pada program penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Ini nilai sudah benar, tapi kesalahan input terjadi pada ini. Ini subkegiatan, harusnya yang diinput merupakan rincian pekerjaan. Langsung dulu. Yang pertama, menggunakan akun PA, klik tombol action, revisi paket swakelola. Lalu klik revisi paket, tulis alasan kesalahan input. Lalu klik simpan. Untuk selanjutnya, tidak usah di filter, langsung terapkan filter, tidak usah dicari programnya. Karena otomatis yang baru diedit akan muncul di atas. Ini. Selanjutnya, masih menggunakan akun PA, klik aktifkan paket penyedia. Klik aktifkan paket, alasan memperbaiki kesalahan input. Lalu klik simpan. Terapkan filter, perhatikan. Nah, di sini tombol U sudah hilang. Untuk selanjutnya, batalkan finalisasi draft. Ini tidak bisa menggunakan akun PA. Berarti tahap 1, tahap 2 menggunakan akun PA, selanjutnya menggunakan akun PPK. Keluar dari akun PA, masuk ke akun PK menggunakan akun PPK melalui lpse.tebokap.go.id. Klik aplikasi e-prosmen lainnya. Lalu klik sirup masuk production. Lalu pada rup, klik swakelola. Terapkan filter. Ini posisinya di atas ya. Langsung setiap pekerjaan yang mau kita edit, dia akan berada di atas. Di action, klik batalkan final draft swakelola. Lanjut, terapkan filter. Di sini FD-nya sudah hilang, centangnya umum. Di sini langsung klik hapus. Hapus draft. Oke, paket pekerjaan tersebut sudah hapus. Kita cek program penunjang urusan pemerintah, administrasi, keuangan perangkat daerah, subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan. Nah, di sini tidak ada. Tidak ditemukan data karena sudah dihapus. Ini diperbaiki. Ini untuk yang akun ini kebetulan sudah terintegrasi. Jadi langsung masuk ke rencana kerja anggaran. Kita akan input perincian pekerjaan, bukan sub kegiatan. Masuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota, administrasi keuangan perangkat daerah, dan penyediaan gaji tunjangan. Di sini terlihat semuanya sudah ini ya, kita hitung perincian pekerjaan. Tadi awalnya di sini kan yang di input cuma satu ini. Ini penyediaan gaji dan tunjangan. Nah, ini sub kegiatan. Yang kita input itu bagian bawah yang kuning. Yang kuning ini rincian pekerjaan. Di dalam yang kuning itu ada lagi. Ini namanya yang hijau. Itu detail rincian pekerjaan. Di sini kita tidak bisa mengklik. Ini S swakelola P penyedia. Kita tidak bisa mengklik karena sudah diklik terlebih dahulu. Nah, dalam tahapan ini kita klik ulangi generate paket. Ini kita tunggu.
lumayan lama. Oke, sudah muncul berhasil dikembalikan untuk progres generasi paket per subkegiatan. Di sini masih ada tag-nya, tag atau tanda ya, tanda di kolom-kolom di NV. Ini kita klik lagi, clear all tagging. Oke. Next, tunggu lagi. Oke, data identifikasi penyedia dan swakelola, tag-nya sudah hilang. Nih, telah dikosongkan. Selanjutnya kita akan menarik data ini ke paket swakelola. Ingat, yang di input yang warna kuning. Yang warna kuning adalah rincian pekerjaan dalam subkegiatan. Yang hijau adalah detail dari rincian pekerjaan. Di sini ada P, ini penyedia. Di sini S, swakelola. Jangan yang di atas, ini subkegiatan seperti tadi. Kita mulai dari lingkaran nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 rincian pekerjaan dalam subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Oke, sebelum kita generate, agar bisa ditarik ke paket swakelola, lihat status identifikasi. Nih, pastikan nilai di bawah ini menjadi 0. Setelah 0, baru kita bisa mengelik generate paket. Bagaimana cara mengenalkan? Caranya ditunggu. Nih, coba buka lagi. Lihat status identifikasi. Masih belum 0. Tunggu dulu. Jadi untuk bekerja menggunakan sistem aplikasi, kita harus bersabar karena bekerja dengan mesin. Beda kalau orang bisa disuruh langsung bisa bergerak, kalau sistem tidak. Oke, wait.